pasang lagu apa nih? Lagu Minang kita. Lagu Minang, ya. mainkan lagu Minang. Pariam bertahan kita. Ya. Siap. Teman-teman jangan lupa subscribe YouTube channelnya Henry Afrizal. Oke. Jangan lupa subscribe. Kita tanya satu-satu. Terakhir naik bis pulang kampung kapan? Waduh, zaman tamat kuliah berapa? Hampir 30 tahunan belum pernah lagi naik bis. Wih, luar biasa. Kalau itu OSIS terakhir naik bis? Oh, naik bis terakhir sama Om Wan tahun berapa? Om Wan 86 87. Wow, luar biasa. Tapi kalau naik penyeberangan baru tahun yang lalu. Kita ke Bangka. Kalau Om Korlap nih naik bis kapan? Korlap naik bis terakhir 2017. 2017. Belum COVID ya. Oh, bisnya apa tuh bisnya? MPM. Kalau Om Wan? Udah hampir 25 tahun. 25 tahun enggak pernah naik bis? Enggak pernah. Wih. Dan kalau ini naik peri ini pun ya 20 tahun yang lalu. Wih, luar biasa. Paling lama siapa? Terakhir naik bis pulang ke Padang kapan? 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Wah. Wow. Ini yang paling berkesan. Dari semua bis yang pernah dirasakan. Terakhir naik kira-kira 20 tahun yang lalu. Wih, luar biasa. Mantap. Sip, ya, kalau Terika nih, kapan terakhir naik bus? Naik bus sama kalian, 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, iya. Wow, luar biasa. Kamar kuliah, naik bus tuh. Luar biasa. Nah, ya. Nih, kita tanya-tanya nih, kapan terakhir naik bus pulang ke Padang? Oh, udah lama sekali, Om. Nah, udah nggak ingat. Berapa puluh tahun? Berapa tahun ya? 25 tahun yang lalu. Aja. Ya. 25 tahun yang lalu. Saya, wow. Ya. Jadi teman-teman, ini rata-rata teman-teman ini naik bis Trans Sumatera itu hampir 20 sampai 25 tahun yang lalu, teman-teman. Ini betul-betul perjalanan nostalgia kita bersama dengan teman-teman IKAS Mantri 85, alumni SMA Negeri 3 Padang angkatan 85. Kita happy-happy sekarang sedang berada di atas kapal KMP Legundi yang membawa kita dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakahuni. Jadi teman-teman tetap terus di channel ini. Bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like and share, dan komen-komen juga. Dan ada buktinya. IKAS Mantri maju dan jaya selalu. Siap. Wow. Kalau turun, jadi sampai apa kali ini kata Lapa Oli itu dia masih buta, nggak bisa. Buta. Akhirnya tangannya itu. Jadi ke tangan, paling dia itu bujang. Tangan dia itu bujang.
sa buwi na monyo batampe di mabarado rangin nang ta sa buwi na monyo batampe di mabarado nang elo obo di bahaso nang kuat raso pareso nan elo obo di bahaso nan kuat raso pareso.
ini kita sudah hampir sampai di Pelabuhan Bekahuni. Sudah mulai kelihatan pelabuhannya, dermaganya sudah mulai kelihatan. Sudah mulai siap-siap turun dari atas menuju mobil masing-masing. Jadi teman-teman, dari pelabuhan Bakahuni ini, jadi kalau kita keluar dari kapal itu langsung ke kendaraan masing-masing, teman-teman. Jadi walaupun kita naik bus atau naik kendaraan pribadi, kita keluar kapal langsung di kendaraan masing-masing supaya kita tidak tertinggal dari bus atau kendaraan yang kita tumpangi, karena di dermaga ini kendaraan tidak berhenti, teman-teman, langsung keluar ke area jalan raya. Nya merubah haluan. Di sini kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini dermaga ke-6 ini kita akan berlabuh di pelabuhan Bakahuni ini, teman-teman. Ini KM Kalisa, Jakarta. Kita akan merapat di pelabuhan ini, di dermaga yang terdekat. Ini kapalnya sudah berubah haluan. Ini dermaga ke-7, teman-teman. Dermaga ke-7 yang kita akan sandar di sini. Ini penyeberangan atau rute lintasan Merak Bakahuni, ini rute lintasan pelabuhan feri terpadat di Indonesia, teman-teman ya. Apalagi kalau masa-masa liburan Idul Fitri, liburan tahun baru, ini penumpang kapal maupun kendaraan itu sangat ramai, teman-teman, yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera atau sebaliknya dari Pulau Sumatera ke Jawa. Sudah menginjak tanah Sumatera. Wah. Wow. Oke. Sudah di box masing-masing. Sudah. Oke. Sampai di Lampung, Sumatera. Sudah sah ya? Sudah mantap di Sumatera kami ini ya. Okay. Terima kasih YouTuber. Siap. Siap, Mutia. Ini Semen Padang atau PSP udah main nih? Ya. Mau main kayaknya. Mau main, wah siap-siap. Oke. Sudah tutup dia. Udah ngumpet. Gimana? Aman. Sudah di
kandang burung masing-masing nih ya. Berangkat. Semoga selamat. Udah masuk base camp masing-masing. Oke. Makasih ya Muti. Siap. Jangan lupa untuk lihat tadi Om. Siap. Ini udah masuk juga? Masuk. Ayam dong, ayam. Ini dia. Hadir. Sudah dalam sangkar semua. Ya, siap. Masuk barang tuh. Oke. Balik. Balik, Om. Ini pasang lagu apa nih? Lagu Minang kita. Lagu Minang, mainkan. Kasih bertahan kita, kasih. Iya. Lagu Minang, Pariaman Talangalangang. Iya. Siap. Sabui namono batampe di mabarado ranginang tasabui namono batampe di mabarado mengelo ohu di bahaso mengkuat raso pareso nan elo ogu di bahaso nan kuat raso pareso. Ini kita sudah keluar dari kapal, dari kapal KMP Legundi. Sekarang kita sudah di atas bis lagi, sudah sah kita berada di Pulau Sumatera. Ini di Bakahuni, ujungnya Pulau Sumatera ini. Sekarang menunjukkan jam 14.58 teman-teman. 14.58 kita di pelabuhan Bakahuni. Perkiraan kita akan sampai di Bukit Tinggi besok sore sekitar jam 5 atau jam 6 sore teman-teman. Dan kita akan berhenti nanti di Lampu, kemudian di Banyu Lincir di daerah Jambi, kemudian di rumah makan Omega di Gunung Medan dan Bukit Tinggi.
dengan klakson toiletnya. Nah teman-teman, ini kita akan masuk pintu tol Bakahuni Selatan. Jadi ini teman-teman, kita akan melalui tol Lampung Palembang atau juga jalan tol Terbangi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Ini jalan tol ini yang menghubungkan Lampung dengan Palembang sepanjang 189,2 km, yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera, terletak di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Jalan tol ini memiliki rute dari Terbangi Besar Lampung Tengah hingga Kayu Agung Ogan Kemiring Ilir. Tol ini merupakan lanjutan dari jalan tol Bakahuni Terbangi Besar. Jadi teman-teman, ini kita sekarang masih di jalan tol Bakahuni Terbangi Besar. Jalan tol ini menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia dengan waktu pembangunan yang hanya dalam kurun waktu 2 tahun 3 bulan, dan juga menjadikan tol terpanjang dengan durasi pembangunan tercepat di Indonesia. Jalan tol ini diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 November 2019. Jadi sudah hampir 4 tahun jalan tol ini. Nah, sekarang kita masih di jalan tol dari Bakahuni Terbangi Besar. Nah, kalau nanti kita sudah memasuki jalan tol Lampung Palembang, kita akan melewati Lampung Tengah, kemudian Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Ogan Kemiring Ilir.